Mio, Mio mau ikut nggak sama Kak Yuta? Kak Yuta mau jalan-jalan lagi nih. Kalau ikut, ayo. Ih, mau dong Kak, Mio mau. Ayo, Mio juga udah bosan. Oh, kalau gitu kamu harus makan dulu ya Mio, karena ini perjalanan kita jauh banget, jadi kamu harus isi energi dulu. Dah, biar Kak Yuta masakin nih. Kamu, Kak Yuta mau buatin omelet ya. Oke, Mio duduk aja di situ ya. Nah, ini omeletnya Mio. Aromanya enak sekali Kak Yuta. Iya dong Mio, Kak Yuta gitu loh. Iya deh, Kak Yuta memang mantap, surantap kalau buat-buatan begini. Ayo dong Kak, kita makan, gak sabar nih Mio. Ya ayo, ini Kak Yuta juga udah makan nih dari tadi. Ya udah, Mio ikutan ya Kak. Gak cuma aromanya aja yang enak, ternyata rasanya juga lebih lezat. Makasih ya Kak Yuta, udah buatin Mio sarapan. Oh, biasa itu Mio, tenang aja kamu. Yuk, karena perut kita udah terisi, lanjut yuk. Kita langsung aja menuju lokasi yang akan kita temui. Ayo Mio, Kak Yuta mau ajak Mio jalan-jalan. Ayo Kak, sini-sini cepet. Kak Yuta mau masukin dulu ID-nya ya Mio. Ini ID-nya ada 2, sekalian untuk teman-teman yang belum tahu nih untuk cara bagaimana menggabungkan 2 ID. Ini dia caranya ya. Kita masukin dulu ID yang kedua nih ya. Biasanya ID yang kedua ini ya teman-teman, itu dia bisa diedit-edit. Nah, ini dia. Wisata Pantai Sakura by Yavi Bank Official. Thank you ya Kak Yavi. Nah, ini dia. Kita load dulu. Ini kan yang kita bilang tadi bisa diedit-edit tuh ada di sebelah kiri, itu bisa diklik-klik gitu. Nah, ini tuh kita simpan dulu teman-teman. Kita simpan di slot yang kita inginin. Aku di slot 19 ya. Aku buat namanya apa ya? Rekreasi. Salah-salah. Udah hapus dulu. Rekreasi tepi pantai. Oke ya, kalian bebas mau nulis nanti apa sesuai dengan ID yang kalian save ya. Oke, lalu kita save ya teman-teman. Nah, terus yang kedua kita akan masukin ID yang pertamanya. Ntar aku hapus dulu ya. Kita masukin ID yang pertama. Ini dia, 22 16 40 5024. Oke ya. Nah, kita load dulu. Oke, ini dia wisata pantai. Oke, selanjutnya dia ngeload kan teman-teman ya. Nah, ini dia untuk ID yang pertama itu nggak bisa diedit. Selanjutnya kita load yang udah kita save tadi. Kita untuk gabunginnya ya. Nah, ini kita ke cara edit, terus kita cari. Nah, ini dia, kita tadi rekreasi tepi pantai, ini kita load ya, ini yang kita save tadi ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman untuk cara menggabungkan 2 ID. Ada yang masih bingung lagi, kemarin ada yang bilang aku udah coba nggak bisa Kak. Ini aku ulang lagi ya caranya ya. Wah, ini cakep sekali Kak. Iya dong Mio, Kak Yuta kan maunya ngajak kamu ke tempat-tempat yang cakep. Ini dia wisata Pantai Sakura Mio. Iya ya Kak. Wah, Kak Yuta tahu aja tempat-tempat yang bagus. Iya dong. Makasih ya teman-teman Kak Yuta yang udah buatin ID yang oke-oke banget gini. Ayo Mio, kamu lihat kan itu lokasinya besar sekali. Makanya Kak Yuta suruh tadi Mio makan dulu biar ada energi untuk menjelajahinya. Oh, gimana Mio? Mio tertarik nggak untuk melihatnya? Tertarik banget dong Kak, ini tuh cantik banget. Ayolah Kak, kita langsung lihat Kak. Ya sabarlah dulu Mio, Kak Yuta ambil nafas dulu. Baru nyampe juga nih kita. Ayolah Kak, Mio udah gak sabar nih. Ya santai dong Mio. Yuklah. Nih Kak Yuta ajak kamu untuk lihat dalamnya ya. Ini dia Mio, kece kan nih. Ini Mio lihat ya dari luarnya seperti ini. Eh,
Kita nggak foto-foto nih, Mio. Iya ya, Kak. Foto-foto dulu yuk, Kak. Ya, Mio ambil posisi dong. Iya, sebentar ya, Kak Yuta ya. Di mana posisinya yang bagus, Kak? Ya, bebas. Terserah Mio aja. Mau di mana aja juga boleh. Ih, Kak Yuta, apaan sih? Mana ya kira-kira, Kak? Oh, di sini aja, Kak. Udah kece kan? Oh, ya udah deh kalau udah kece menurut Mio, ya udahlah, gaskeun. Ayo kita, Mio, kita lihat dalamnya. Ih, Mio udah enggak sabar, Mio aja deh duluan. Janganlah, kan Kak Yuta yang ngajakin Mio. Ayo ikut Kak Yuta yuk. Ayolah, Kak. Nah, ini dia Mio, jalannya panjang banget nih. Kita jalan lurus dulu ya, Mio. Karena kan ini ada kiri, ada kanan. Kita ambil jalur lurus dulu ya. Hati-hati Mio, nanti Mio kecebur ke dalam laut. Jalannya di treknya ya, Mio. Iya, Kak, pasti dong. Mio kan juga takut masuk ke dalam. Ayo Mio, hati-hati. Iya, Kak. Nah, ini dia Mio. Ini ada lampu-lampu kalau malam, Mio. Lebih gimana gitu suasananya. Jadi, nih tiap tempat ini dia ada ininya, Mio. Ada tema-tema tertentunya. Kalau ini temanya hitam. Nah, ini tuh kayak tempat kita ngumpul-ngumpul, asik nih, Mio. Iya ya, Kak. Ih, nanti kita ajak Kak Sakura sama Kak Takagi ya, Kak Yuta. Iya dong, pasti itu. Kita lihat lagi ya, Mio. Kita lihat sebelah mana lagi? Sebelah kiri atau kanan dulu nih? Kiri kita aja ya. Oke, ini dia, Mio. Ini tuh temanya beda lagi. Kalau tadi di sana hitam, di sini tuh marun. Nih, marun dan gold. Ini tuh lebih mewah konsepnya. Iya ya. Ini menurut Kak Yuta sih lebih mewah. Nah, di sini tuh kita bisa kumpul-kumpul keluarga kalau ada acara-acara tertentu, acara ulang tahun, acara pesta pernikahan. Ini tuh cocok banget, Mio. Iya ya, Kak. Nanti kalau Kak Sakura nikah, suruh di sini aja, Kak. Iya, nanti Mio sampein deh ke Kak Sakura. Lagian juga Kak Sakura masih lama nikahnya. Masih juga sekolah, Mio. Iya ya, Kak. Kita lihat lagi, Kak, yang lain. Oke deh. Kita ke sebelah, masih sebelah kiri kita ya. Ini tuh konsepnya beda lagi nih, Mio. Ini tuh konsepnya apa ya? Ayo kita lihat, Mio. Wah, ini tuh kayak ada bambu-bambu perjuangan gitu, Mio. Ini dengan kursi hitam dan coklat. Dan nuansanya itu lebih ke hitam coklat gitu, Mio. Iya ya, Kak. Ini tuh juga asik banget, Kak. Ada bebek-bebekan, Kak. Boleh nggak tuh dimainin? Boleh aja sih. Tapi Kak Yuta sih, nantilah Kak Yuta coba ya. Mio jangan dulu, biar Kakak aja yang nyobain duluan. Nanti kalau dalam gimana nih, Mio? Mio kan belum pandai banget berenang, gak kayak Kak Yuta. Iya ya, Kak. Kita mau kemana lagi nih, Kak? Kita lihat, kalau udah habis sebelah kiri, ya udah kita ke sebelah kanan. Belum habis, satu lagi nih, Mio. Ayo kita masuk, Mio. Iya, Kak. Nah, kalau ini konsepnya beda lagi nih. Ini tuh konsepnya lesehan kayaknya, Mio. Aduh, Mio jadi pengen tidur nih, Kak. Boleh nggak menginap di sini ya, Kak? Ya boleh-boleh aja sih, mau nginep, mau ngapain juga bebas, Mio. Mau cuma duduk-duduk, makan. Nah, ini tuh juga konsepnya asik ya, Mio. Iya ya, Kak, ini lebih terlihat santai gitu. Tempatnya cozy banget ya, Kak Yuta. Iya dong, Mio. Siapa dulu yang buat? Makasih ya untuk yang udah buat. Kita ke sebelah sini ya, Mio. Ke sebelah kanan. Nah, ini dia, ke sebelah kanan kalau kita ngadep dari kita ya. Kalau dari sana sih sebelah kiri. Nah, ini Mio. Ah, ini beda lagi konsepnya kan? Iya ya, ini tuh kayak lebih privat gitu, Kak. Kayak pertemuan dua keluarga gitu loh, Kak. Iya sih. Nah, ini tuh dikasih hiasan di luarnya warna merah dan hijau. Ini juga jadi lebih asik. Nah, di sini juga ada bebek-bebekan kayak di sebelah tadi. Masih punya tenaga nih, Mio, buat lanjut. Asik dong, Kak. Kan udah sarapan. Ayo, Mio, kita lanjut lagi, Mio. Nah, ini tuh konsepnya kuning dan biru. Wah, ini warna kesukaan Mio, bukan kuning.
Iya ya kak, Mia suka banget warna kuning. Kalau teman-teman sukanya warna apa nih teman-teman? Komen ya. Nah yuk kak, kita kemana lagi nih kak? Ke masih ada satu lagi nggak? Ayo kita ke sana dulu Mio. Ayo Kak Yuta. Kak Yuta, Kak Yuta, ini dong cobain bebek-bebekan. Iya sabar, santuy. Nanti Kak Yuta cobain. Kita mau lihat dulu dong. Selesain dulu lihat-lihatnya. Nah ini dia Mio. Ini tempat lebih apa lagi ya namanya nih ya. Ini tuh tempat meeting Mio. Kalau meeting dengan klien-klien gitu, kalau nanti Kak Sakura dan Kak Takagi udah kerja, mereka bisa meeting-meeting di sini. Nah, udah abis nih Mio. Nanti Kak Yuta cobain ya, itu naik bebek-bebekan. Bisa nggak ya? Tapi Kak Yuta belum tahu nih, airnya dalam atau tidak. Iya, iya Kak. Nanti Kak Yuta cobain. Mio penasaran, Kak. Iya, kamu penasaran. Kak Yuta lebih penasaran loh, Mio. Ayo Kak dicobain. Iya siap-siap Kak Yuta cobain ya. Wah ternyata ini tuh dalam. Kak Yuta untung pandai berenang. Kalau nggak pandai berenang kayak Mio gaswat ini. Wah Kak Yuta cari tepi dulu deh. Kak Yuta mau bilang sama Mio. Oh ini ternyata dalam Mio. Nggak bisa nih Mio. Wah ternyata dekat sini agak rendah nih. Yaudah deh. Mio ternyata dalam Mio. Nggak bisa Mio tuh. Oh yaudah deh Kak nggak apa-apa. Tapi tempatnya asik banget ya kak. Iya dong. Nah untuk teman-teman nih boleh nih kesini ya. Thank you ya untuk yang udah